Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dengan One House Fishing. Kali ini saya mau berbagi tips cara menyambung leader ke PE. Dan tentu saja cara ini sebenarnya juga simple karena mudah dilakukan. Karena seringkali kita menggunakan swivel untuk menyambung PE dan leader. Sedangkan cara ini kalau menurut saya tuh memang simple sih. Tapi ada resiko yang sering kita harus bayar. Karena dengan cara menggunakan swivel, terutama kalau lubang ring gate-nya yang paling ujung ini di joran paling ujung kecil, biasanya swivel akan nyangkut di sebelah sini. Nah, akan nyangkut seperti ini. Jangan pada prakteknya kalau kita sedang semangat menggulung senar, kemudian dia nyangkut seperti ini dengan kekuatan yang lumayan kencang, maka akibatnya ujung keramik ini akan pecah seperti ini. Nah, untuk menghindari kerusakan pada joran kita, sebenarnya lebih enak kalau pakai sambungan PE to leader, jadi tanpa menggunakan swivel. Langsung saja caranya, kita praktekkan. Ujung leader kita tepuk seperti ini, kemudian kita masukkan dari bawah, kita tepuk lagi seperti ini, kemudian lilitkan. Jumlah lilitannya bebas 8 10 12. Ini kalau sudah, tadi kita masuknya dari bawah, sekarang masukinya kita dari atas biar sama posisinya dari leader awal, dari PE awal. Setelah ini tarik, kita potong sisa dari PE-nya. Sisa dari leader juga ini kita potong. Potongnya agak runcing ya. Setelah dipotong, ujung dari PE juga bisa kita bakar agar tidak terlalu menjerumut dan dia bisa agak sedikit rapi seperti ini. Oke. Ringgit aman tanpa resiko pecah, awet dan tahan lama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.